Halo, jumpa lagi dengan Niloan Rajut. Kali ini kita akan membuat tempat tisu, dompet tisu seperti ini. Adapun bahan-bahannya adalah kita menggunakan benang polycherry dari Onitsuka, korek api, hakpen dari tulip nomor 5. Seperti ini bentuknya. Sebagai langkah awal, kita akan membuat 47 rantai. Setelah 47 rantai, kita buat 1 single crochet di setiap lubang. 1 single crochet di setiap lubang. Kita kerjakan sampai di lubang terakhir. Kemudian kita membuat 4 rantai. Kita balik. Mau kita membuat double crochet di sini di lubang yang ketiga, kita skip 2 lubang, 1 2. Kita buat di sini 1 double crochet. Kemudian kita buat lagi 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Kita buat lagi 1 di lubang yang sama. Seperti ini. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita buat lagi 3 double crochet di sama lubang yang sama tadi. Jadi polanya 3 rantai 3 DC, 1 rantai 3 DC. Kemudian kita skip 3 lubang. 1 2 3. Kita mulai di lubang yang keempat. Kita buat 1 DC. Kemudian kita skip lagi 3, 1 2 3. Di lubang keempat kita membuat pola lagi 3 DC, 1 rantai 3 DC di lubang yang sama. 1 2 3 1 rantai 3 DC.
Kemudian setelah pola kita buat 1 DC, 1 2 3 skip 3 lubang. Kita buat 1 DC lagi. Kemudian pola lagi di 1 2 3 skip 3 lubang. Pola lagi 3 DC. Satu rantai 3 DC. Di ini polanya. Ini 3 rantai awal. Pola 1 DC, pola 1 DC, pola. Kita kerjakan sampai akhir baris. 1 2 3 4 5 6. Kita membuat 6 pola. Untuk 2 lubang terakhir, 1 2 di lubang terakhir ini kita membuat seperti ini. Triple. 1 2 kita lilitkan benang 2 kali. Kemudian kita ambil 2 benang, ambil lagi 2 benang, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi di bagian awal dan akhir adalah 1 double crochet. Kemudian kita punya 6 pola. Untuk row selanjutnya kita buat 3 4 rantai. 1 2 3 4 kita balik. Kemudian kita membuat pola di lubang yang ini di tengah-tengah pola. Di tengah-tengah pola kita buat lagi pola 3 DC. Satu rantai 3 DC. Ini. Kemudian untuk yang ini 1 DC, cara buatnya kita masukkan di bagian belakang. Kemudian kita buat 1 DC. Kita lanjut lagi di sini di lubang pola 3 DC. Satu rantai 3 DC. Kemudian 1 DC kita masukkan hakben bagian belakang sini ya, kita tarik dari belakang. Kita membuat 1 DC. Di baris terakhir, caranya kita lilitkan 2 benang, kita masukkan di lubang awal, lubang yang kita buat tadi rantai 4. Kemudian kita ambil 2 benang. Ambil 2 benang, selesaikan. Kita buat lagi 4 rantai. Kita balik, kita membuat motif. Lagi polanya sama, 3 rantai, 3 double crochet, 3 DC. Kemudian 1 rantai 3 DC.
seperti ini. Kita lanjut 1 DC, kita masukkan hafpen di belakang, kita tarik, kita buat 1 DC. Nah, ini kita selesaikan, kita ulangi lagi bolak-balik motifnya, polanya sama. Kita akan mengerjakan sampai 23 row atau 23 baris. Ini telah kita selesaikan 23 row. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23 row. Kemudian kita lipat, kita satukan seperti ini. Kita akan jahit. Nah, seperti ini kita masukkan di lubang yang pertama. Kita satukan dulu. Kita slip stitch. Ini kita paskan, baru kita masuk di lubang-lubang ini. Kita buat 1 single crochet. Kita ambil 1 single crochet. Kita membuat 9 single crochet di sini. Setelah 9 kita buat single crochetnya seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch di sepanjang yang sebelah ini, yang motif ini, motif terakhir. Kita buat slip stitch di satu sisi yang ini saja, karena ini sudah ada dua single crochet, 2 row. Jadi kita akan membuat yang di bagian sini. Kita buat tiap lubang dengan slip stitch. Sampai di sini. Ini bagian yang kita slip stitch. Nah, sampai di sini kita akan satukan lagi bagian yang kanan dan kiri. Seperti ini. Kita buat lagi single crochet di tiap-tiap lubang. Sama seperti yang bagian sini. Kemudian kita balik seperti ini. Sekarang kita membuat single crochet di bagian ini. Yang bagian ini kita isi dengan 3 single crochet. Ini tetap 2. Yang bagian lubang ini kita isi 3. 1 2 3. Kemudian ini kita isi 1 single crochet. Ini 3.
seperti ini, melingkar di bagian ini. Kita buat seperti ini, dua single crochet memutar. Ini kita sudah membuat dua baris single crochet. Kemudian untuk bagian yang ini, dimana ini kelihatan tidak rata antara baris sini dengan sini, kita akan membuat seperti ini ya, DC. Ini satu SC dulu kita selesaikan. Kemudian untuk bagian yang ini, yang cekung ini, seperti ini, kita untuk menyamakan barisannya. Nah, kemudian kita masuk di sini, kita slip stitch. Nah, sudah tidak cekung lagi. Kemudian kita buat satu single crochet, kita isi lagi satu single crochet, kita membuat 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat rantai 1 2 3. Yang di sini kita skip 3 rantai. 1 2 3. Nah, ini adalah untuk lubang kancingnya nanti. Kita lanjutkan lagi, 1 SC berkeliling sampai kembali ke sini lagi. Kita lakukan sama di sisi sebelah kanan. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 1 2 3, skip 3 nya kita buat 3 rantai, kemudian skip 3, 1 2 3, kita buat lagi SC di sini sebanyak 6 kali. Nah, kanan dan kiri sudah sama. Kemudian kita buat lagi di sini sama seperti tadi, biar ini sejajar. Saya ulangi cara membuatnya. Kita ambil satu, kita masukkan, kita tarik semua. Kita buat lagi SC. 1 Sampai sini lubang yang kita buat. Kita buat 3 SC. Kemudian kita lanjutkan membuat SC berkeliling sampai di sini dengan langkah yang sama. Sekarang kita tinggal pasang kancing di sini. Di sini juga yang di bagian bawah, di sini dan di sini. Kita pasang di bagian sini.
kemudian di sini, dan di sini. Sebagai langkah terakhir, kita akan membuat talinya slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat 5 chain, 5 rantai. Kita buat 2 kali lilitan, kita masukkan di lubang yang awal, kita tarik 2 benang, 2 benang lagi, 2 benang terakhir. Kita buat lagi 4 rantai, kita lilitkan 2 benang, masuk di ini. Di antara 2 benang ini kita masukkan, kita tarik 2 benang, tarik lagi 2 benang, selesaikan. Kita buat 12 kali atau sesuai keinginan kita ya panjangnya. Kita ulangi lagi, kita masukkan di bagian tengah ini, kita tarik 2 benang, 2 benang, 2 benang. Saya ulangi lagi, 4 rantai, kita lilitkan 2 kali di hakpen, kita masukkan di bagian tengah, kita tarik, kita ambil 2 benang, 2 benang, 2 benang, seperti ini. Ini adalah tali yang sudah saya buat 14 lubang. Kemudian kita masukkan di bagian kancing. Ini, kemudian lubang ini, lubang kancing kita masukkan di bagian kancingnya. Dan ini untuk tisunya, kita masukkan, kemudian kita tutup di kancing yang bagian bawah. Sudah jadi tempat tisu yang cantik sekali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.